Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semuanya, mumpung ketemu ahlinya anggur di Bekasi, Om Sutrisno. Saya todong, Om. Ini ajarin teman-teman YouTube caranya ngerawat dari nol sampai nanti berbuah. Nanti insya Allah rencananya videonya ini akan bertahap. Jadi tahap pertama dari media tanam sampai perawatan. Nanti berikutnya mulai pemeliharaan tunas. Kemudian pemangkasan, pembuahan. Terus barusan dapat kabar ada perawatan beliau 2 bulan dari tanam. 2 bulan. Ini sudah mulai kembang. Bayangin. Keren kan? Makanya saya todong Om bagi ilmunya buat teman-teman YouTube yang tersesat. Ayo ngumpul di sini. Di sini Om Tris akan berbagi ilmu gimana cara merawat anggur. Tabu lampot dulu. Kemarin potes pucuk, mantep kan ilmunya? Sekarang tabu lampot bagaimana? Oke, kita lihat ya. Nah, ini Om Tris. Om Tris, tolong ajarin teman-teman gimana cara awal nanam anggur. Ayo, monggo. Nah, ini yang saat ini video dibikin ini adalah khusus untuk tabu lampot dulu ya. Kita bahas tabu lampot dulu. Satu, itu berawal dari media, pasti. Berawal dari media. Nah, media yang bagus untuk anggur itu poros. Itu kewajiban, wajib lah. Sifatnya poros satu. Nah, untuk menciptakan poros itu seperti apa? Kalau biasanya di saung anggur farm itu adalah menggunakan satu media tanah. Tanah kalau teman-teman ada humus bambu lebih bagus, ada tanah lembang lebih bagus juga. Nah, itu satu tanah. Keduanya pupuk kandang. Kalau ada pupuk kandang yang halus itu akan lebih bagus. Tapi kalau nggak ada yang masih utuh tapi yang udah jadi itu yang wajib, sifat wajibnya itu. Ketiganya sekam. Nah, sekam itu di saung anggur farm itu dibagi sekam, ada sekam bakar dan sekam mentahnya. Nah, kenapa sekam mentah diikutin? Karena untuk menjaga selalu tingkat keporosannya itu sampai lama. Tapi kalau kita menggunakan hanya sekam matang doang atau sekam bakar doang itu akan mudah cepat hancur biasanya. Nah, kalau di pot, kenapa itu saya sarankan untuk di pot? Karena di pot itu kan pori-porinya kurang. Beda dengan di tanah. Air ngalir langsung bablas. Nah, kebetulan kalau di pot itu pasti ada ketahan karena sirkulasi udaranya akan kurang. Nah, satu itu. Untuk perbandingannya tanah biasanya satu, untuk tanahnya satu, pupuk kandang satu, sekam bakar 2 dan sekam mentahnya 1. Nah, itu. Nah, setelah itu diaduk rata. Kalau teman-teman pengen lebih lengkap lagi, dicampur dengan pupuk dasar. Bisa menggunakan TSP dan dolomit. Nah, itu setelah dicampur rata, baru ntar kita masukkan ke media pot ataupun planter bag. Nah, kita mulai. Ini karena kemarin udah saya campur semuanya bahan yang saya sebutkan tadi di dalamnya, makanya kita tinggal eksekusi untuk penanamannya. Oke, kita lihat yuk sini. Itu bantuin itu. Nah, nih. Oke, nah sini. Oh ya, ada catatan kecil tapi sangat fatal apabila ya untuk penanaman anggur. Om mungkin bisa zoom sini. Untuk paling bawah saya biasanya menggunakan sekam mentah. Nah, teman-teman biasanya ada yang menggunakan pecahan bata atau apapun, itu sama aja fungsinya untuk menjaga keporosan media itu sendiri supaya air tidak ngenang di bawah. Itu fungsinya. Cuma kalau kita menggunakan bata ataupun batu atau yang lain, ini pasti potnya jadi berat. Makanya nih lihat paling bawah. Nah, nih media paling bawah tuh lihat. Saya menggunakan sekam mentah. Nih, sekam mentah untuk bawah. Ini fungsinya
karena dia lapuknya cukup lama, makanya porosnya air itu apabila disiram, pemupukan itu akan nggak tertahan lama. Satu itu sangat penting sekali. Kemudian ini caranya untuk menanam tabulan pot itu adalah pilih bibit yang aktif, tidak stuck, ya, tidak stuck. Satu itu. Keduanya, kalau bisa, akarnya udah sampai gini nih. Nah, ini berarti pohon ini udah siap grounding, pengakarannya udah tua. Jangan sampai pilih teman-teman yang akarnya masih putih semua. Putih semua itu terawan terhadap air biasanya. Kalau medianya nggak poros, terus penyiramannya berlebihan, itu udah keseringan pelanggan itu banyak komplain, pohon saya kok mati gini-gini. Rata-rata itu akarnya muda tapi penyiramannya berlebihan. Nah, itu. Nah, caranya ini bisa disobek langsung supaya menghindari stres ataupun kerusakan akar. Nah, ini kita sobek. Nah, kita lihat akarnya tuh. Tuh, akarnya udah wow, keren. Teman-teman bisa lihat akarnya banyak banget. Biarpun polybag kecil. Tuh lihat. Nah, ini kelihatan. Nah, inilah yang siap grounding atau siap di tanah, di media grounding ataupun di pot. Nah, kita masukkan di sini. Nah, Om, tolong Om, ini Om, dituang Om. Nah, ini dituang. Ini media yang kita campur tadi, yang udah komposisi yang kita sebutkan, kita masukkan. Nah, Om, udah. Kenapa ini saya cukup segini? Itu ada tujuannya. Selalu saya kalau nanam di planter bag ataupun di pot nggak pernah saya penuhin, karena buat apa? Satu, ya media nggak terlalu banyak dulu. Keduanya, ini difungsikan untuk pupuk susulan. Nah, jadi pupuk susulan itu diperlukan pada saat ntar kurang lebih 2 bulan berikutnya, itu kita tambahin topping, misalnya topping kohe kambing atau apa, itu akan lebih space-nya jadi masih cukup. Jadi jangan langsung dipenuh ini. Nah, kita padatkan sedikit, baru ntar kita siram. Kita siram. Kalaupun teman-teman beli bibitnya dari perjalanan atau dari luar kota, usahakan bibit itu adalah di biar penyesuaian lingkungan dulu. Makanya beli bibit jangan langsung ditanam, usahakan dari polybag ini siram B1 dulu. B1 taruh tempat teduh. Nah, kira-kira udah seger dan syukur-syukur ada penambahan daun, itu berarti dia udah adaptasi terhadap lingkungan itu, baru kita pindah. Itu tipnya. Karena sangat fatal kalau enggak dilakukan itu. Oke, Om, ya kita lanjut yang untuk yang lain. Nah, ini. Lihat tuh, ini akarnya juga udah banyak banget. Ini jadi kualitas bibit di Saung Anggur Farm seperti ini, Om, ya? Iya, Om. Akan lebih bagus, datang itu lebih enak. Mau milih? Milih sendiri, ya? Sendiri lebih enak. Nah, kelebihan di kita adalah insya Allah akan dipantau dan dibimbing terus sampai buah. Jadi nggak beli, putus. Gitu. Oh, gitu. Dengar-dengar juga ada grup yang sebagai pelanggan juga, ya, Om, ya? Oh ya, ada. Kita bikin grup WhatsApp itu khusus untuk pelanggan. Jadi setiap beli langsung saya masukkan grup. Nah, disitulah ajang untuk diskusi, sharing. Yang bagi yang udah punya ilmu ya dibagikan, tapi kalau yang pengen tanya segala macam, intinya tentang anggur akan dijawab di situ, dibantu sampai berbuah. Nih, kualitas akarnya kelihatan. Mantap. Ya. Nah, ntar kita bukain semua, ntar tinggal ngasih media. Ini jenis Dixon, ini Gospi, ini Portuguese Dream,
Portugis Dream. Ya, ini Basanti. Basanti, terus ini Baikonur. Ini yang susah sambung nih, Oscar. Oh, Oscar. Oscar. Susah sambung tapi Om Tris mudah buat ada buahin. Stok banyak. Nah, ini Mondrop. Mondrop. Kita challenge untuk Mondrop itu ya selama ini emang susah untuk dibuahkan dan butuh waktu lama. Coba ntar kita untuk review, semoga aja berhasil untuk menaklukkan Mondrop di pot. Nah, yang satu lagi nih. Nah, ini yang fenomenal. Apa? Si Genja Holiodor. Oh, Holiodor. Iya. Si paling Genja. Kebetulan ya di Om Sony tadi udah dibahas, ada saya nanam Holiodor di satu pelanggan itu baru 2 bulan. 2 bulan tanggal 9 kemarin. Dokumentasinya ada ya? Ada. Ntar kita Om Sony juga mau review ke sono pembuktian bener enggak gitu. Itu udah mulai PHP terus baru 2 bulan. Nah, kita lanjut ntar di ini video berikutnya. Heliodor. Mantap. Akarnya tua semua. Akar tua semua. Jadi ini udah siap. Nah. Ini kita udah dibuka tadi polybagnya. Nah, kita tambah media semuanya. Yuk. Oke. Ini dihitung semua. Ini masih cukup. Ya. Terus. Nah, usahakan intinya jangan penuh dulu karena itu untuk pupuk susulan berikutnya. Nah, untuk ini penuhin dulu ya. Nih, biar dihitungin dulu kita sambil jelaskan. Nah, untuk bibit awal saya biasanya itu cenderung untuk minggu-minggu pertama itu hanya menggunakan POC. Menggunakan POC. Nah, setelah ada penambahan daun kita bisa menggunakan pupuk kimia. Saran saya itu menggunakan NPK dan KNO 3 merah, tapi dosisnya sangat sedikit sekali. NPK dan KNO 3 merah. Tapi ada yang lebih produk, yang lebih simple lagi, yang apabila gabungan dua tadi itu bisa jadi satu produk. Itu bisa menggunakan NPK grower. Oh, NPK grower. Ya. Kenapa saya tujukan untuk NPK grower, karena ternyata setelah ada penelitian di Jepang itu semasa hidupnya anggur mulai dari fase vegetatif sampai generatif, ternyata kebutuhan unsur kalium dan kalsium itu lebih tinggi dibanding unsur hara yang lainnya, seperti itu. Nah, itu untuk kimia. Nah, untuk organiknya bisa teman-teman bisa menggunakan terserah POC apa aja, harus bikin karena itu wajib bagi saya ya. Saran saya wajib. Karena apa? Kita supaya media tidak rusak. Kalau kita main kimia doang akan rusak. Kalau main organik doang bisa sih, cuma harus sabar. Akan lebih bagus sebenarnya organik semua, tapi biasanya untuk kebutuhan itu kita butuh lebih jumlah yang lebih banyak. Tapi dengan kondisi yang terbatas makanya kita mainnya tidak full organik, tapi ada organik dan ada kimia. Biasanya saya hari Minggu itu menggunakan kimia, hari Kamisnya saya POC. Itu terus. Nah, ntar kita lihat kedepannya sekitar ya 2-3 bulan itu pertumbuhannya udah kayak apa seperti ini untuk di potnya untuk video berikutnya. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan dari Om Tris. Detail kan? Detail banget. Jadi bongkar semua gimana caranya nanam anggur biar pada nggak salah. Kebanyakan pada asal tanam aja. Sebenarnya juga murah kok perawatannya, asalkan tahu. Nah, ini mau dibongkar semua sama Om Tris. Cara perawatannya bagaimana? Bagi yang mau beli bibit ke beliau, nanti ada servis khususnya, yaitu akan dimasukkan ke grup WhatsApp, grup customernya beliau. Nanti bisa jabri-jabrian atau komunikasi langsung dengan beliau sama customer-customer lainnya, pengalaman-pengalamannya.
pokoknya mantep, after salesnya joss. Mungkin nanti video yang selanjutnya, episode selanjutnya tentang perawatan anggur yang ini, kira-kira 2-3 bulan lagi saya update bagaimana pertumbuhannya. Ya target Idul Adha kali ya, Idul Adha minimal ada yang sudah mulai berbunga. Cepat kan? Nah seperti itu. Mungkin itu video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat nanam anggurnya. Kalau butuh bibit, kontak Saung Anggur Farm Tambun Bekasi. Cek di Google atau di deskripsi ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.